Nikula kadang-kadang guyon senengane. Pak Arto wonge serius. Nate siam-siam bulan puasa pertama setelah dilengserkan. Niku kula diundang buka. Ngejak Yai Pardi Asrori saking Lampung. Wah, mriku mantun buka dijak niku napa namine jamaah maghrib. Mantun ngoten niku minum teh. Terus Pak Harto ndangu, Gus Dur nanti sampai malam di sini. Enggak Pak, saya sebentar lagi keluar, ada janji sama orang. Tapi yainya kan tetap tinggal di sini toh. Nah itu perlu dijelaskan. Jelaskan kenapa? Lo Yai Pardi ini orang 4 kilo dari metro, metro ini desa pisang. Ayo wes. Jadi kalau dia itu tradisional sekali, anggap saja kolot, itu pantas saya kata urun dunia. Nah, terus penjelasannya apa? Penjelasannya begini, dia diandaikan mimpin traweh kan? Oh iya, memang ditahan supaya mimpin traweh. Lah iya, trawehnya itu loh Pak, core NU lawas tak core NU nyar. Apa yang gue Pak Arto? Loh, core NU lama, core NU baru gimana? Core NU lama, traweh itu telur likur rokaat. Nggak tambetan? Oke, kabeh tembut-tembut yang NU ngaten. Terus Pak Arto takut, lah cara NU baru gimana? Cara NU baru Pak, diskon 60%. Lalu ini lah kata sing traweh, sholat rokaat ya. Nah ini lah sudah persen. Nah ini ku, anu nopo, sholat rokaat ini lah 40%. Jadi, nopo, diskonnya lebih kata lah gampang aneh. Oke? Nah, rolikur persen, rolikur rokaat. Oh Pak Arto ngoyu ke pinggel-pinggel. Ampun kalau dilar wangsul terus si Mbak Tutut keluar badi melebut motor. Gus apa Bapak itu sejak lengser belum pernah segembira ini. Ya Alhamdulillah Mbak bisa di elek-elek enggak ya cahaya presidennya Dewi ya. Oke, kalau bejone itu Mbak Tutut ngoten. Tapi itu motor kalau terusakan panci elek.